Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang ke Tujungan Vlog. Jadi hari ini kita ronda-ronda di Pasar Awam Berincang, Cameron Highland. Di Pasar Awam ni bukanlah satu pasar yang besar, peniaga pun tak berapa ramai. Dan banyak jualan di sini adalah sayur-sayur tempatan, sayur-sayur yang ditanam di Cameron Highland. Semuanya segar-segar jika dibandingkan dengan sayur-sayur di Lowland sana. Dan kita boleh lihat fresh grade A sayur. Oleh kerana penduduk tempatan di Berincang ni taklah ramai sangat, banyak pengunjung atau pelancong dari luar yang tidur di hotel-hotel. Jadi tak ramai sangatlah orang yang datang membeli belah di pasar ni. Mungkin yang datang membeli belah di pasar ni kebanyakannya adalah peniaga-peniaga kedai makan atau restoran di sekitar sini. Sekarang lebih kurang jam 8 pagi. Jadi suasana masih sejuk, udara masih sejuk dan segar. Jadi kita tengoklah, kita ronda-ronda tengok pasar ni apa yang ada dijual di pasar Cameron Highland. Pekan Berincang adalah salah sebuah pekan di kawasan Cameron Highland. Sini juga terdapat pekan bernama Ringlet, Tanah Rata, Kampung Raja. Saya percaya di semua tempat tu ada pasarnya sendiri lah. Inilah tempat jualan ikan. Saya rasa satu table ya yang jual ikan. Ikan ni semuanya didatangkan daripada kawasan kita sana lah, kawasan Lowland sana, di laut sana, dibawa ke sini. Ikan main dari bawah. Sayur. Terima kasih.
Jadi kita keluar daripada pasar dan ronda-ronda kawasan sekitar Pekan Berincang ni, sebab Pekan Berincang ni bukanlah besar sangat, tapi dia jalan dia one way, berpusing. Banyak juga hotel-hotel yang 3 bintang dan 2 bintang di sini, di Berincang. Tapi masalahnya sekarang, oleh kerana banyak hotel, banyak pengunjung datang, masalah dia tempat letak kereta tidak mencukupi. Berbut-but untuk dapatkan space, untuk dapatkan tempat letak kereta. Kadang-kadang double parking, tak pasal dia buat double parking. Oh, Mr. DIY belakang. DIY. Terminal Inn. Korang depan dia belah ni, kan belah jalan ni. Hari masih pagi di Berincang, jadi hari keadaan sekeliling masih berkabus. Dan sekarang kita singgah di pada gerai makan ataupun food court yang terdapat di Berincang. Kedudukan food court ni agak terlindung daripada dari bila dilihat daripada jalan besar sana, dan banyak orang yang tak puasan ada food court di sini. Jadi makanan biasalah, macam kat bawah sana juga, nasi lemak, lontong, lada, dan juga roti canai, macam biasalah. Jadi inilah sebahagian daripada Pekan atau Bandar Berincang. Banyak hotel-hotel 3 atau 4 tingkat sahaja. Dan strategi pengusaha hotel ni memilih bangunan 4 tingkat sebab tak perlu sediakan lift. Kalau 5 tingkat, PBT akan wajibkan hotel mempunyai lift. Dan hotel-hotel di Cameron Highlands ni tak perlu pasang air condition, cuma perlu kipas sajalah. Jadi ke semua hotel 3 bintang.
bintang, 4 bintang, 5 bintang di Cameron Highlands ni tak ada aircon sebenarnya. Waktu malam sejuk hingga 16 atau 15 degree centigrade. Ini lebih sejuk daripada aircon yang kita pasang di rumah selalunya, dalam lingkungan 20 hingga 25 degree centigrade. Tapi suhu malam di Berincang ni 15-16 degree centigrade. Kena pakai selimut tebal. Raya jimat ni, tahun ni semalam korang main sampai 12. Ambil barang apa tu. Penuh kereta tahun ni. Tu ingat kedai apa? Pasar Raya. One Stop Shopping Center.